Geoffrey Castellion turut serta dalam latihan Persib Bandung yang dilaksanakan di Green Forest Lembang pada Kamis 30 Januari 2020. Pemain seleksi Maung Bandung tersebut buka suara usai jalani latihan. Meski baru beberapa hari berada di Bandung, pemain yang pernah berkarir di Liga Amerika Serikat itu mendapatkan kesan yang bagus. Dia menguji Persib sebagai salah satu tim yang besar dan memiliki fans yang luar biasa. Pemain 28 tahun itu memang belum banyak mengenal para pemain Persib Bandung secara keseluruhan. Geoffrey baru mengenal Nick Kuipers yang sama-sama berasal dari Belanda. Meski demikian, Geoffrey menilai bahwa Persib Bandung dipenuhi dengan materi pemain yang berkualitas. Geoffrey Castellion sudah akan diturunkan oleh Robert Ren Albert ketika Persib Bandung menjalani laga uji coba melawan Melaka United Sabtu 1 Februari 2020. Dalam laga yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung itu, Geoffrey akan dipasangkan dengan Wander Luiz di lini depan. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulan Chandra pamit undur diri dan jangan lupa Soccer Nabi David kick off. Jangan lupa subscribe ya.